ini ibu jika aku suruh berjemur, guys. Karena ini ada matahari ya, lumayan ya. Jadi aku suruh berjemur biar dia nggak masuk angin, nggak bersin-bersin. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu yuk. Aku tungguin. Thank you. Klik tombol loncengnya juga ya. Enjoy the show. Halo, ini hari keempat atau kelima dan mati lampu dong, listriknya padam. Jadi otomatis itu mati, apa namanya, lampunya juga mati. Ini si Cika, si ibu Cika udah mulai bersin-bersin. Ini musim dingin ya, termasuknya musim hujan. Si ibu Cika mulai bersin-bersin, udah aku minumin Flucat sama Batukin. Cuma masih bersin-bersin. Mudah-mudahan aja ini bersihnya karena bulunya sendiri ya, bulunya dia di hidung gitu. Semoga, karena dia badannya nggak panas juga, nggak kayak masuk angin gitu. Tapi dia bersin-bersin guys dari kemarin gitu. Makannya juga udah agak menurun nafsu makannya, beda sama waktu dia hamil ya, nafsu makannya tinggi banget. Dan sebelum hamil juga nafsu makannya tinggi, sekarang nafsunya agak menurun. Aku kasih vitamin juga di makanannya kayak gini. Nah, aku kasih kayak gini, lisin plus vitamin. Formula ini tuh penambah nafsu makan, meningkatkan imun dan nafsu makan. Ini kasih modelnya bubuan gini, nanti dicampur sama dry foodnya gitu guys, atau wet foodnya. Nih komposisinya. Ini cara pemberian sama indikasi mencegah flu, mencegah virus, antibody, banyak banget. Ini sekali beli bisa buat lama guys. Kalau kalian mau beli, link ada di kolom deskripsi ya, di bawah, atau link di bio ku tuh. Jadi aku tambahin ini sama aku minumin ini nih. Jadi aku sedia kayak gini guys. Ini Flucat anti flu dan pilek cair modelnya. Ini juga modelnya cair Batukin. Ini ada di link deskripsi juga ya, kalau ada sama di link di bio. Terus aku minumnya pakai ini guys, pakai pipet. Untuk yang cair ini aku sini kan, aku masukkan ke pipet, terus aku tembakkan ke mulutnya gitu pas dia dari samping ya, set gitu, set cus 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 gitu, nanti dia akan diminum gitu guys. Kita kembali ke ibu Cika. Ini kondisi kamar kucing, itu sudah aku ambil ya, aku buat gantiin itu popoknya. Ini kondisi kamar kucing, udah aku bersihin kamarnya. Masih ada yang kotor tuh, apa ini? Oh, pasir ini guys. Ibu Cika suka cakar-cakar di sini, kondisinya kayak gini. Ini adalah apa ya, penutup spring bed sebenarnya. Ini masih pemadaman listrik, jadi lampu penghangatnya mati juga guys. Mau tunjukin bisa nggak ya? Nggak kelihatan guys, gelap gulita. Kita tunggu listriknya hidup ya. Ini hari keempat atau kelima. Nah, ini ibu Cika aku suruh berjemur guys, karena ini ada matahari ya, lumayan ya. Jadi aku suruh berjemur biar dia nggak masuk angin, nggak bersin-bersin ya. Tapi cuma sebentar-sebentar gini maunya dia berjemur, karena dia nggak mau kepanasan dikit gitu guys. Tapi yang setidaknya kena matahari gini guys. Nah, jadi kalau kucing kalian bersin-bersin, lebih baik dijemur kayak gini guys, diajarin buat berjemur guys. Ibu Cika sedang berjemur. Ya, mataharinya malah sembunyi lagi, guys. Nggak muncul mataharinya.